Kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari kusirung senggah, mawar melati semuanya indah. Ha -ha. Adik-adik yang ada di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan Kak Nini dan juga dengan aku kecil. Keren-keren ya teman-teman. Hari ini kan sudah sekolah semuanya. Betul sekali. Dan kalau yang di Tika itu sekolahku sekarang asik tema tanaman kan Nini Oh iya betul tema tanaman. Tema tanaman itu berarti berbicara tentang apa Acil? Membahas tentang apa ya? Aduh, itu lo kan ini tentang itu hmm, bunga, buah, toko. wah, pintar sekali. Nah, tadi kan kak Nini menyanyikan lagu tentang kebunku. Oh, oh, betul sekali. Jadi ingat kak Nini punya sebuah cerita yang berhubungan dengan kebun, dengan pohon dan dengan tanaman. Oh, oh, iya, aku asik asik asik. Aku dengarkan. Eh, Tengen-tengen dengarkan yuk. Singanteng yuk. Iya, <laughs> baik. Adik-adik, pada suatu hari ada seorang lelaki sedang melakukan perjalanan ke sebuah padang rumput yang sangat luas. Kean. Oh, bukan sendirian, tapi dia ditemani oleh anak laki-lakinya nah kemudian mereka berdua akhirnya memasuki sebuah kebun atau taman yang sangat indah wah wow, pasti ada ada itu ya ngawar lati betul ada semuanya di sana nah ketika memasuki di situ kemudian sang bapak melihat sebuah tanaman yang merunduk karena kan terkena angin, terkena cuaca, terkena hujan, terkena angin yang sangat kencang sekali sehingga tanamannya itu seperti ini acil. Kiana kiana. Nah, seperti ini. Kemudian uh, ini apa? ujung-ujung ujung pohonnya itu dia karena terkena angin akhirnya merunduk, merunduk sampai mendekati tanah. Kemudian sang bapak bilang kepada anaknya. Wahai putraku cobalah lihat itu ada sebuah tanaman kecil yang masih sangat muda. Dan coba betulkan luruskan kembali. Berikan sebuah hmm, bambu kecil yang ada di situ lalu tali. Biar nanti ketika ada angin kencang. Tanaman itu tetap kokoh dan tidak tumbang seperti yang sekarang ini. Anak laki-lakinya dengan sigap dan semangat mengikuti perintah sang ayah. Eh, baik ayah, aku akan membetulkannya. Wah, sebentar, sebentar, aku harus mengambil hmm, mencari bambu, cari kayu ke ini. Betul sekali. Lalu si anak tadi mencari kayu kemudian dengan tali diikatkannya lagi sehingga tanaman itu kembali tegak seperti ini tidak merunduk sampai menyentuh ke tanah karena memang masih kecil tanamannya seperti ini tanamannya masih kecil iya iya terus terus teruskan ini kemudian mereka melanjutkan perjalanan lagi sampailah dia di sebuah tempat lagi kebun yang lebih luas lagi di situ ada pohon beringin pohon semangka <tuh>, pohon semangka itu kecil berada di bawah tapi buahnya memang besar. Nah, kemudian ayah berteduh di sebuah pohon yang sangat besar bersama dengan putranya tadi. Kemudian dia meleng melihat ke atas. Lihatlah anakku, pohon ini sangat besar sekali. Lihat dahannya. Lihat. Hmm, betapa batang-batang pohonnya sangat kokoh sekali. Betul ya, betul. E, e, lalu kenapa ayah? Kemudian sang ayah melihat salah satu dahan atau batang pohon yang agak besar milik pohon besar itu bengkok dan bengkoknya itu juga sama dengan pohon yang tadi dicumpainya, eh, tanaman yang tadi dijumpainya di awal. Oh, yang kena angin itu terus merunde. Iya betul sekali. Nah, kemudian ayah memerintahkan lagi kepada putranya, putraku. Tolong luruskan kembali pohon ini agar dia kembali lurus sesuai dengan hmm, batang yang besar. Apa yang terjadi adik-adik? Aku ini. Nah kemudian sang anak mengerutkan dahinya. Oh maksudnya tandanya itu wegah gitu. <tongan> Bukan wegah maksudnya itu dia heran. Kenapa ayahnya memerintahkan untuk meluruskan dahan yang sangat kokoh dan sangat besar? Lalu dengan dahi yang dikerutkan dia bertanya kepada ayahnya. "Wah ayah, aku tidak mungkin untuk meluruskan pohon yang sudah sangat besar ini." Hmm, jadi kalau yang tadi mungkin bisa karena dia masih kecil dan namanya, tapi kalau ini Aku tidak bisa karena dia sudah terlalu tua pohon ini tidak mungkin. Kalaupun aku paksakan maka akan cuklek. <laughs> iya Acil yang menjawab cuklek, puklek. Bukan iya itu cuklek, puklek maksudnya itu patah ya. Nah kemudian ayahnya tersenyum. Lalu dia mengelus-ngelus pundak sang putranya. Dia bangga ternyata putranya sangat mengerti apa yang diperintahkannya lalu dia berkata kepada putranya <laughs> Baiklah duduklah duduklah di sini berarti engkau tahu apa yang ayah maksud Kalau tanaman yang masih kecil tadi apa yang bisa kamu ambil dari perintah ayah tadi Kalau tanaman yang tadi waktu masih kecil itu ayah jadi kan masih bisa aku betulkan Mungkin seperti aku ayah. Kalau ayah, ayah menyuruh aku berbuat baik. Maka aku akan senantiasa berbuat tak baik terus menerus sampai aku tua. Tapi kalau pohon ini kan sudah tua ya, mana mungkin aku bisa membetulkannya? Ha, dia sudah bengkok, tidak bisa. Kalau sudah dipaksa, maka dia akan patah. Betul sekali anakku. Akhirnya ayah pun menjelaskan kepada sang anak bahwasanya setiap kebaikan kalau dilakukan dari sejak kecil maka akan terbiasa berbuat kebaikan tanpa meminta imbalan sehingga sampai tua pun dia akan tetap ingin selalu berbuat baik dan berkumpul dengan orang-orang Hai singa aki kita kan ini betul sekali. Nah, kalau pohon yang tua tadi ibaratnya adalah ketika sudah bengkok, dia senantiasa berbuat buruk, maka dia akan berburuk terus, berbuat buruk terus, tidak bisa di. Ya kita gitu ya kan ini ya, berarti kalau kita itu harus berbuat baik sejak kecil, maka akan jadi baik terus. Uh, uh, betul sekali tapi kalau terbiasa berbuat buruk huh? sulit terbuat baik ya. Mm -mm. tapi kan ini mm, kalau gitu nggak dapat hidayah dong. nah selama orang itu mau mencari hidayah untuk mendapatkan kebaikan, maka insya Allah, Allah juga akan memberikan jalan. Tapi kalau dia tetap, Hah, aku lebih suka berbuat buruk, lebih enak, hmm, maka dia tidak akan pernah mendapatkan petunjuk atau hidayah dari Allah. Oke oh itu ya teman-teman. Hei teman-teman, tetap ya teman-teman semangat selalu untuk berbuat berkumpul dengan orang-orang hei -orang dan menukar kehaikan betul sekali selamat untuk anak-anak yang soleh dan soliha selamat dan senantiasa terus untuk berbuat baik semangat selalu menjadi orang yang baik oke itu aja satu cerita dari Kak Nini kembali lagi nanti kita ketemu lagi dengan cerita yang berbeda oke Acil iya 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 dadah teman-teman Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.